Hello guys, jadi balik lagi sama gue hari ini. Gue bakal nimbang anak-anaknya Momo sekarang umurnya sudah kira-kira berapa Momo? Anakmu? Dia lahir tanggal 19, sekarang tanggal 7 ya. Tanggal 7 berarti 19 harian sampai 20-an lah. Kita akan timbang anak-anaknya si Momo ya. Ini anaknya Momo tuh udah gue taruh kandang tapi dia sukanya yang ditaruh di situ. Itu anak-anak nggak kelihatan, nggak kelihatan ya. Ya udah, ntar gue keluarin aja. Jadi ini adalah anak-anaknya Momo yang sekitar udah umur 20 harian lah, 20 harian. Dia beranak ada 6 sebenarnya, tapi mati satu karena pas lahiran dia itu badannya belum jadi full gitu loh. Jadi organ-organnya masih ada di luar, belum masuk ke dalam perutnya. Kamu. Nah ini anak-anaknya belum sama sekali gue kasih nama. Jadi hari ini gue mau coba timbang satu persatu dia udah berapa. Nah ini nih paling gede-gede. Nah ini paling gede nih, paling lucu nih, paling gemes. Nara. Alay buat gue ya. Oke, langsung aja gue bakal timbang. Nah, dari timbangannya kita hidupin dulu. Udah, oke. Dari yang paling kecil dulu ya, gue belum kasih nama nih anaknya nih. Ini Momo ini gue kalinya sama salah satu besa temen gue. Kita lihat berapa timbangannya. 221 ya, 221. Hey, lucu sekali, 221. Terus kita timbang yang ini, 221. Dia, hey, woi. 221 juga. Woi. Bentar. Belum. 226 satuan. Terus yang ini. Ya. Bentar. Ini sekitar pokok belum. Nih. Loh, aku cuma 190 kecil, padahal badannya gede ya. Ini badan nih, beli badan. Nah ini yang kedua berapa nih, ke tiga. Berat badannya adalah 250-an. Dan ini kesukaanku, paling lucu, paling imut, si imut ini mirip bapaknya ya. Bapaknya karena BSH jadi kayak badannya itu mukanya agak bumpel gitu. Iya. Ini berapa? 230-an. Ini maknya tidur mulu. Si Momo tidur mulu. Maunya dilus-lus mulu. Ini dia. Nah gitu update gue. Nah abis ini gue mau update anakan si Gucci. Gucci anakannya berapa ya? Coba nanti kita lihat Gucci anaknya berapa dan beratnya berapa. Oke, okay. See you guys. See you in my next video.